Bermula segala bab Jumaat itu, inilah tempat bicaranya. Dalam bab yang kita nak menyebutkan tentang perkara dan apa juga berkaitan dengan solat Jumaat, maka penulis pengarang kitab ini dia kata inilah bab yang akan menyentuh dan menyebut tentang solat Jumaat. Kata An-Nawawi, Jumaat itu dibaca dengan dhammah, mim dan matinya dan fathah. Di dalam kalimah Jumaat itu, Imam An-Nawawi membahaskan perkara ini dalam bab asas. Di dalam kita nak menyebut sama ada kalimah itu boleh disebut dengan Jumu'ah ataupun Jum'ah, maka Imam An-Nawawi telah pun membicarakan pada awal kalamnya. Katanya dibaca dengan dhammah, mim dan matinya dan fathahnya. Maka dalam kalimah yang pertama disebutkan pada kita, kita boleh membaca dengan kalimah jim itu didommah, jim dibariskan dengan dommah, jadi jurah kan, jim baris dommah. Okay, mim dan mati dan fathahnya, mim itu dimatikan, jim tadi berbaris dengan dommah dan mim itu dimatikan dan kemudiannya difathahkan. Selepas daripada huruf mim itu difathahkan, jadilah perkataan yang kita boleh sebut ialah Jum'ah. Jim mim mim fathah Jum'ah. Baik, ada pun dalam kitab ini menghikayatkan sekaliannya oleh Alfa juga Wahid dan lain daripada keduanya, dan mentaujihkan mereka itu akan fathah dengan bahawasanya menghimpun ia akan orang-orang dan banyak mereka itu daripadanya. Disebutkan dia kata kalau kita baca dengan kalimah fathah, dia kata no, kalaulah kita baca dengan kalimah fathah jamaah, maka maksudnya lebih kepada banyaknya orang yang menghimpun pada hari itu. Maka pada waktu kita nak menyebutkan dengan kalimah Jum'ah, maka yang lebih tepatnya ialah Jum'ah, bukan Jam'ah. Adapun Jam'ah disebutkan oleh Al-Faraq, Al-Wahid dan lain-lainnya, ialah memberi maksud bahawa Jam'ah itu ialah menghimpunkan ataupun dipanggil sebagai orang yang ramai datang membuat satu perhimpunan. Dalam bahasa Arab tidak adalah je-je ni. Dia tak ada lah je-ma'ah. Kan? Dia bahasa Arab ni tak ada lah. Macam kita bahasa Melayu ni. Je-ma'ah. Kan? Bahasa Melayu kita. Jadi masjid. Je-ma'ah. Masjid. Taman Desa Aman. Je-ma'ah ni maknanya orang yang ramai. Kalau seorang dia tak panggil je-ma'ah. Kalau kita duduk seorang-seorang dalam masjid ni, contoh, dia tak panggil jemaah. Jemaah ni makna ada orang yang ramai. Berapa bilangan terpulang kepada pemahaman masing-masing. Ada jemaah yang 10 orang, ada jemaah tu 20 orang, ada jemaah yang ada dalam masjid 100 orang. Maka jemaah ni ialah satu tempat himpunan. Begitu. Okey? Baik. Dinamakan dia dengan jemaah kerana berhimpun manusia padanya. Dinamakan dengan jemaah itu adalah bersangkut pun dengan perhimpunan manusia tadi. Maka dikatakan jemaah itu ialah manusia berhimpun pada hari itu. Kan? Hari jemaah ini manusia berhimpun lah. Tak suruh pun main kan? Bukan nanti suruh. Bukan kena masjid, kena buat poster. Datanglah semayang jemaah. Ada masjid buat poster? Tak ada. Datanglah semayang Jumaat. Datang pun tak ada. Tapi orang naik. Orang tahu hari Jumaat mesti orang naik. Macam satu tempat je tuan-tuan. Saya pergi satu tempat di ceramah. Tak usah sebutlah masjid mana.
Saya pergi tuan-tuan masjid ni untuk imam hari. Dia kata, saya nak baca khutbah di masjid ni. Saya kata, okey, hari ini buat mana khutbah? Mana ada khutbah hari satu? Saya pun pergilah tuan-tuan nak baca khutbah hari Jumaat. Saya pun sampai. Mula-mula bila sampai tu, okeylah. Dia ada tasbih hari Jumaat. Tak ramai. Adalah pun tiga orang ramai. Khutbah sebelum Jumaat lah. Tazkirah sebelum Jumaat. Tiga orang saja. Syekh macam ni. Tak apa lah. Kemudian bila dah masuk waktu Zuhur, saya pun berhenti ya. Pasir pun hijau. Tek. 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 Kita pun faham. Jadi kalau Maghrib pun dia dah lajar sikit. Tapi pasal Zuhur kena berhenti. Pasal nak sembahyang Jumaat lagi. Dia sakit dia. Dia drag panjang sikit jadi masalah pula. Baik. Tak apa. Saya pun duduk tengok. Zuhur dah masuk dah. Yang ada 5 orang saja. Zuhur masuk ni tengah ni. Pergi hari Jumaat ni. Pergi tek. 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 5 orang kan. Tazkirah tadi 3 orang. Tengah duduk bagi tazkirah masuk 2 orang. Masuk seorang. Lepas tu masuk pula seorang. 5 orang. Yang Zuhur masuk dah. Jumaat. Kita pun pelik. Pelik bin ajaib. Tengah. Kita pun isyak. Lajak tak lajak. Nak lajak. Saya ikut orang kata, lambat. Jadi tak apalah, saya pun berhenti. Tuan-tuan, bila apa nama, azan lah. Masa tu orang kuih ramai, askar pun sampai. Dia berjik, tuan-tuan berjik mana, masalah ni. Jadi dia buat askar pun masa tu. Askar adalah dua tugas terang. Askar bukan hospital ni dah. Dia main semayang dah. Dia kena askar. Tak apalah. Dia pun main semayang. Jadi ramai dengan orang-orang askar ni. Jadi orang kampung pun adalah main sorang. Sorang. Tak apalah. Untuk bila azan pun semua. Saya pun duduk rasa eh ramai lah ni. Okeylah. Lepas tu kita pun bukan nak balik ke belakang. Sampai semayang sunat pun belum semua. Tuan-tuan nak baca khutbah. Saya pun duduk tunggu. Awak yang tu bila tak bangun-bangun lagi ni. Kan? Tu imam main kat saya. Dia kata, maaf tak. Awaknya tu imam. Dia kata, saya nak keluar lah. Tapi pagi tak cukup orang lagi. Pak orang. Pak orang tak cukup ke tuan? Ha. Ya Allah, ada lagi zaman law lagi tu. Pak orang tak cukup. Dia bangun bilang. Satu, dua, tiga. Dah lah duduk jarang-jarang. Masjid besar. Duduk jarang-jarang. Dia pergi sampai keluar tu tuan. Buat ada orang buat tuan. Tuk bilik kedua ni. Dia pergi cari duduk jamban. Duduk tandas tu. Buat ada orang masuk jamban. Tak ada. Dah masjid jarang. Masjid besar. Duduk jarang-jarang. Dia pergi tu. Dua. Tiga. Ada 35 orang ke? 5 orang tak ada. Tuk bilik. Tuk imam ni kelamah. Dah lah pagi. Orang tu lah. Main baca khutbah. Dia kata, Ustaz boleh nak tunggu Ustaz. Saya kata, awak. Saya nak pergi panggil dia korang. Kan? Tok imam keluar pergi naik motor tu. Ustaz pergi panggil orang tu. 5 orang. Naik motor dengan dia. Saya tengok tu. Masjid tu dia open. Dia terbuka lagi. Naik dengan dia. 3 orang. Duduk belakang imam 2. Tok imam seorang naik motor 2 orang. 3 orang naik motor dengan tok imam. Dengan pakai baju. Baju menoreh dia tahu. Punya sakan semua kata menoreh. Sampai tak ada masa kita dengan peraturan masjid dan surau. Ni masjid dengan Jumaat. Kita okey lah. Bila kita sampai azan, orang dah ramai. Tak azan lagi pun, orang dah mula ramai. Ni ada masjid yang azan pun orang tak ada ni. Kita boleh bayar. Ha, ni dalam dunia yang serba canggih. Tidak. Tapi masih lagi ada perilaku-perilaku begitu. Maka Jumaat ini adalah satu tempat yang dihimpunkan padanya manusia. Manusia pekat main lah tuan-tuan, bondong-bondong, hak kerja, hak kecil, hak besar. Yang tua, yang uzur, yang tak main masjid, tiap-tiap kali fardu pun hari Jumaat main. Tak semua kan dia main. Sebab tu hari Jumaat asal lah. Kita nak patai sikit. Patai lah. Dia tak. Bukan bantai. Tapi nak sebut sikit. Ni bagi tek kutubah. Bab kebersihan. Dan ustaz ni. Dia pas suka baca bab. Apa nama. Hari tentera pula ustaz. Ha?
Kita tahu apa hantu pula dulu. Ni hari Jumaat. Masa yang kita nak cerita bahawa kelebihan-kelebihan yang ada pada hari Jumaat. Tuan-tuan. Ni hari Jumaat baca bab kebersihan. Hendaklah kita menjaga kebersihan pakaian luar dan dalam. Duk kira pakaian luar, pakaian dalam lah. Duk kira apa hantu semua orang basuh. Tuan-tuan, tak habis orang buat. Dunia lah. Dia suruh baca tek ketubah. Nah, kalau mai apa nama hari negara, hari kemerdekaan, bolehlah gagak cerita bab kemerdekaan tujuan dulu. Ni cerita bab hari hari AIDS sedunia. Hendaklah kita tidak berkongsi jarum AIDS pada otak kan. Saya baca cuma dia kata ustaz tak ada selit-selit. Nak selit yang gimana? Kita hari Jumaat ni mimbar khutbah ni. Ini ruang kita. Kita nak sebut kelebihan-kelebihan tertentu. Hari Jumaat sebab hari biasa yang main masjid tentu ada. Orang tu. Orang tu kata orang nak tula. Orang tu lah tentu. Hak mereka audio kuliah tak kira lah. Mana ada orang lain lah. Tentu lah. Hak kita lah, hak kena beli tiang pun kita, baik kita, jahat pun kita lah, tuan-tuan. Nampak? Hak orang lain tak main. Maka dalam peluang yang bagaimana kita nak bantu jemaah ni, bantu. Masa bila? Khutbah Jumaat lah. Sebab tu khutbah Jumaat, bila kita sebut, tuan-tuan, kita sebut bab isu-isu semasa. Bagi contoh. Yang main masjid kita ni, tuan-tuan, orang yang bekerja. Ada orang yang bercuti, ada orang yang bekerja, yang kerja kilang, yang keluar rehat pukul 12:30, dia masuk pula pukul 2:45. Kita dia main masjid, kita bantu dia cerita. Ini kelebihan Islam. Ini Islam yang kamu anuti. Islam bukan hanya datang ke jemaah. Tuan-tuan, no? Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fi sinni kafa. Orang beriman dikata Allah, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Waktu dah kita cerita kat dia. Hey, orang-orang yang Islam ni, kamu ni, orang Islam. Islam, Islam. Islam bukan hanya terletak pada nama kita. Islam bukan hanya letak pada nama. Kita sangka tuan-tuan nama kita Islam, Melayu Islam lah. Kita pun Islam. Kat pengenalan kita pun tulis agama Islam. Surat beranak tulis Islam. Tapi perwatakan kita, tingkah laku kita, akhlak kita, tidak menggambarkan kita orang Islam yang terbaik. Tidak. Sebab itu medan, dalam medan inilah, medan mimbar inilah kita nak cerita, nak nasihat, nak berikan beberapa gambaran kepada jemaah yang hadir bahawa Jumaat ini adalah mustahak. Dan bila kita faham dengan Islam, kita akan buat apa yang Allah suruh. Ini tiga ceramah dan batuk lah. Dan tak main kesian pula kat tuan-tuan. Dan maka ambillah peluang daripada Jumaat ini. Dan adalah hari Jumaat itu pada zaman jahiliyah dinamakan dia. Jumaat ni dinamakan, waktu nama Jumaat ni ialah pada zaman jahiliyah. No? Zaman sebelum datang kerasulan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka zaman itu dah dipanggil dengan nama Jumaat. Kita masuk kepada bab yang kesatulah. Bab babu ma jaa fi fadli yaumil jumu'ah. Bab yang telah datang ia pada menyatakan kelebihan hari Jumaat. Yeah? Bab ma jaa fi fadli yaumil jumu'ah. Bab ni bukan makna itu. Nah, bab ni pada menyatakan ia. Okay? Baik, pada hadis yang ke-128. Bab yang ke-114, hadis yang ke-128 dalam kitab Bahrul Mazi telah menyatakan dalam hadis hasan sahih. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi
biha asyar. Disebutkan di sini man sanna alayya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala telah berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda man sanna alayya salat barang siapa selawat ia atasku satu selawat sallallahu alaihi biha saya selawat Allah atas dengan disebut. Di hadis telah dinyatakan pada kita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda barang siapa yang telah berselawat ke atasku dengan sekian selawat. Selawat ditujukan kepada Allah sallallahu Allah subhanahu wa ta'ala minta untuk kita buat dan hanya dengan kalimah selawat bukan saja Allah minta kita buat bahkan Allah juga banyak bentuk yang mampu kita buat tidak ada satu bentuk yang cukup tapi Allah berkata Allah dalam Quran inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini selalu orang baca dalam khutbah Jumaat kan. Sesungguhnya Allah dan para malaikat mengucapkan selawat dan salam ke atas nabi. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah selawat dan salam ke atas nabi. Daripada dalil ini kita tahu bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala mengucapkan selawat salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah kita hendak kita selawatkan Nabi. Tuan-tuan. Dan selawat ke Nabi ini berkata siapa yang selawat atas aku dengan sekali selawat, Allah akan selawat dekat dia dengan 10 kali selawat. Jumhur ulama berpendapat dalam kaedah Allah selawat kat kita ni bagaimana yang disebutkan Allah selawat kat kita? Allah selawat dekat kita bukan macam Allah selawat dekat Nabi. Kita ni siapa? Dosa pun banyak. Dengar cakap pun tak. Tuan-tuan, Jumaat pun tak main. Bukan kita lah di contoh tempat tadi ni. Tuan-tuan, buat kena pergi peduk. Kerah main, pergi bayang Jumaat. Dalam pada tu kita ni bila selawat dekat Nabi Allah nak selawat kat kita dengan 10 kali selawat. Maka selawat Allah ke atas kita ni bagaimana? Maka kata jumhur ulama Allah selawat dekat atas kita yang dimaksudkan Allah selawat dekat kita dengan 10 kali selawat tu maknanya Allah memberikan dengan nilai 10 kali kebaikan pada orang yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah sekali Allah bagi kat kita 10 kali kebaikan. Maknanya kalau sekali kita seringgit kita bagi 10 kita. Tegak. Mana ada bisnes? Mana ada satu perniagaan yang lebih untung daripada ini? Tuan-tuan bagi seringgit dapat 10 ringgit. Zamanlah bagi seringgit kena bayar tambah 6 sen lagi. Abang GST. Kita bayar selawat dekat Allah, dekat Nabi 10 ringgit dapat. Seolah gambarannya begitulah. Bukanlah nilai duit tu. Bukan. Tapi nak abang kata sekali selawat 10 kali kebaikan dapat. Tuan-tuan, kita bayar seringgit 6 sen kena keluar. Nah, tambah lagi. Lah ni kadang tertekan. Duit kat bank lain pun kena cas juga. Ingat dulu tak cas dah. Lah dia cas juga tuan-tuan oi. Seringgit 6 sen. Kita buat transaction bank dalam online banking kena juga. Tang mana dia kenal duit kita seronok tuan-tuan. Kan? Tuan-tuan saya tak tahulah tapi saya ni tuan-tuan. Tiap-tiap tahu saya akan buat satu folder
semua. Tiap-tiap tahun daripada 2010 lagi tidak ada file dengan sistem baik. Siapa yang saya beri? Dia tidak dapat bersih. Bersih saya akan berkat dalam tahap. Sudah, rajin tak saya? Masuk bakul kat sendiri. Sudah. Bukan nak apa-apa. Nak apa kata, hujung bulan saya boleh kira GST yang saya dah bayar kepada kerajaan. Ha, saya rakyat yang prihatin. Tuan-tuan tak? Saya tuan-tuan, saya bantu kerajaan. Tuan-tuan. Ha, sebab tu saya nak kira, berapa tu saya bayar kat kerajaan ni. Kotlah tak cukup, saya nak tambah lagi. Kan? Jadi tiap-tiap hari, bila saya beli barang, saya makan dekat nasi kandar, contoh si kanak usin, tentu je boleh makan pun. Hati tak berani saya. Kan? Yang lain saya pergi beli barang, ayam botol, ayam apa lah, dia bagi resit. Kat main game ke apa lah, dia bagi resit. Dia pun beri resit, saya ambil resit yang itu tuan-tuan, saya perkat atas effort balik. Saya perkat atas effort. Kan? Tak, GST tu saya highlight. Oh, highlighter kuning. Tanya lah, apa kuning lah. Ni jenis nungguh lah. Dia tanya, pasal kau tak highlight warna kuning? Kau tak warna merah? Punya pasal kau tak. Saya pun warna kuning. Saya pun tak A4 tu, saya tumbuh dua lubang. Saya pun dalam recorder ni, dua lubang saya tumbuh. Tiap-tiap bulan tentu saya akan kira daripada satu bulan satu sampailah 31 bulan satu. Saya kira mana GST yang saya bayar. Oh, ni 6 sen. Ni 1 ringgit. Ni tukar tayar mahal sikit, 14 ringgit. Betul lah. Kan? Kira. Maka saya dapatlah calculation sebulan. Tuan-tuan saya tak tahulah ni saya. Sebulan saya belanja untuk GST sahaja. Saya. Tuan-tuan saya tak tahulah. Saya untuk GST saja saya bayar lebih kurang 3 hingga 400. RM50 sebulan untuk GST. Macam bro. Itu tak kata saya tak tolong kerajaan lagi lah. Saya tolong pak. Tuan-tuan balik buat dulu. Tuan-tuan boleh tahu. Dan setahun. Setahun tuan-tuan. Saya kira tahun sudah. 2017. Kita pergi tengok rumah saya. 2017. Saya dah belanja tuan-tuan. Hampir RM4,250 setahun kepada pihak kerajaan. Ha, macam tu kata saya rakyat yang terlaku lagi kata saya tak. Saya berkata bang, 4 kali lebih tuan-tuan. Sebulan puratanya RM300 RM400 sebulan. Maka belanja hampir RM4,000 lebih setahun. Boleh bayang. Bermula dengan GST yang telah pun diumumkan oleh pihak kerajaan. Sayalah orang yang membantu kerajaan. Dan tuan-tuanlah juga. Tapi cuma tuan-tuan tak kira. Cuma tuan-tuan balik tuan-tuan kira. Kan? Tuan-tuan cari balik resit-resit yang lama, tuan-tuan pelekat. Lagu saya pelekat. Kan? Tuan-tuan tak ada kerja. Kan? Ada kerja lah tu suruh pelekat. Tak ada kerja, setel lah tengok lah. Tuan-tuan, Hanif. Maka apa yang kita faham, selawat ke atas Nabi, bila kita selawat, sekali Allah bagi kebaikan. Pada kita bila 10 kali ganjaran kebaikan. Yang kata kebaikan yang Allah bagi ini, kenapa? Kenapa kita dapatkan? Kenapa kita nak dengan 10 kali kebaikan? But, orang yang mendapat kebaikan dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa juga yang dipohon oleh dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah pasti akan perkenankan. Masalahnya hari ini kita lari jauh daripada Allah. Sebab tu bila kita doa dengan Allah, Allah tak perkenan doa kita. Dan kita doa ni. Saya ni kan kita doa dah lepas 15 tahun dah. Allah tak pernah perkenan pun. Kamu doa apa? Saya doa supaya saya menikah. Bini saya mati 4 tahun dah. Tak boleh hidup ustaz seorang-seorang ustaz. Ni. Cari bini. Dia cari bini. Ya. Dia kata saya tak boleh hidup. Dulu masa bini saya ada. Dia serika baju kat saya. Lagi. Dia tolong cari baju kat saya. Lagi.
Pagi-pagi tengok-tengok ada kopi O dah. Lagi masa saya demam, saya sakit, saya batuk, dia tolong bagi ubat kat saya. Lagi macam-macam dia buat untuk saya. Sebab tu kena syukur. Kan? Apa yang ada ni kena syukur lah. Apa yang ada jarang disyukuri, apa yang tiada sering dirisaukan. Apa yang kita ada tak pernah syukur. Tuan-tuan, hari ini kita ada isteri, syukurlah. Walaupun isteri kita tu kaki belepiak, tak apa. Kita ada suami, syukurlah. Walaupun suami kita tu boroi orang ni, tak apa. Boroi tu tanda bahagia, tuan-tuan. Ha. Dia kata nampak suami orang lain handsome dia pun. Suami saya apa, siapa boroi tak? Dia kata mau tak boroi yang hampir bagi makan sedap-sedap tu. Dia masak hari-hari sambal. Sebab tu kita nak kebaikan daripada apa yang Allah berikan pada kita. Tuan-tuan, Ibrahim bin Adham ketika dia ditanya, kenapa doa dia ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ramai doa ditolak. Dia ditanya, sebabnya kamu nampak kenikmatan yang Allah bagi pada kamu, tapi kamu tak pernah syukur dengan nikmat yang Allah bagi kepada kamu. Tuan-tuan, nikmat yang Allah bagi banyak ke sikit? Banyak. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat yang aku bagi pada kamu ni, kata Allah, kamu tak mampu hitung. Sebab nikmat yang aku bagi pada kamu ni banyak. Tuan-tuan, maka bila kita ada dah rasa nikmat kita atas dunia ni, syukurlah pada Allah. Allah, yang sikit-sikit tu biasalah tuan-tuan. No? Yang sikit-sikit tu jadi pandang sebagai perisai. Biasalah kalau bini beletiak ni benda biasa, tuan-tuan. Cuba tengok kalau bini tak boleh. Bini beletiak ni benda biasa, tahan tengok lah tak. Dia macam syok. Bini beletiak ni macam dengar lagu suara cindai. Cindailah mana kan. Dengar macam tu. Anggap dia macam tu, tuan. Agak tak boleh tak? Ha, ada satu cerita, tuan-tuan. Dia ni nikah dengan bini dia. Nikah dengan bini lah. Masa dia sebelum nikah, dia tak kenal ni siapa bini dia. Dia nikah dengan bini dia. Malam pertama tu, dia baru kenal. Rupanya bini dia ni kuat beletiak. Duk hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, seminggu pertama, okey lagi. Dia boleh tahan. Tahan daulah. Masuk minggu kedua, nampak dah serabut sikit lah. Masuk minggu ketiga, bulan pertama, dia tak tahan lah bulan. Dia kata, aku kena plan lah bulan. Bini aku beletiak tak tahan tu, dia kata. Jadi, beletiak seorang lu, dia kata, masalah tu. Ya, dia kata, aku tak tahan ni. Duk malam tu, dia buat planning. Dia rancang macam mana nak letakkan bini dia duduk tempat lain supaya dia tidak ada gangguan. Satu malam, bila bini dia tidur, dia pergi terkam bini dia. Tentu jangan duduk pandang pelik pula. Sari okey lagi. Duk dua hari dia tak senang duduk kat sana.
masuk hari ketiga serabut bewak pasal dia tak ada. Tak? Selalu bini duk ada rumah, duk celak-celak mata, bini duk letak lah. Ni hari ketiga bini tak ada. Hari keempat tak boleh duduk. Mai hari kelima dia kata aku tak boleh lagu ni. Dia nak pergi ambil bini. Tak gagal buruk lima hari tu kan. Dia bawa nak tali. Nak pergi ambil gagal buruk. Dia pun pergi gagal buruk belakang rumah ni. Dia pergi tengok nak tali. Tengok-tengok tali tu ada orang tarik. Dia sah bini yang kurang daerah. Tak apalah. Bini dia pun, dia pun tengok tali tu. Dia kata sah bini aku. Dia pun tarik. Rupanya jin. Jin hadut jaga telaga boya tu. Telaga buruk tu. Laki ni dia kata, oh, jin. Mana bini aku? Dia kata bini hadut bawa. Aku mula-mula nak tolong selama bini hadut. Dia kata aku nak beti. Tak boleh hidup dia kata. Nak cerita murah. Cerita kata, bini berikan satu rahmat. Biasalah buka bini. Kalau bini tak berikan ni, air, boleh. Bini tak berikan ni satu dia. Yang pertama dia bisu. Yang kedua dia lenuh. Ha, tu. Kalau bini berikan, normal. Sekali dia berikan kat kita. Tuan. Sat-sat dia berikan kat anak. Bini ni kadang-kadang dengan kita, dengan kita cukup pun kan? Anak balik lambat dia kotor dia duduk keluar ke rumah tu kan balik dia balik dah tengok kalau dah sehat main dia kalau tengok tutup belah bawah dia bawa kat anak tiba-tiba kita besok dia buat apa tak dia kira kita pula tak padahal bawa kat anak tu dia nampak ikut jiran tu lah. Dia buat hal dengan jiran tu buat apa? Abang mati tak boleh jadat no. Mula pergi habis satu kampung dengan anak. Imam tu imam pun. Tentang perempuan dan juga kasus kalian. Nampak kita. Ha. Jadi bini belecak ni satu rahmat. Nah. Kalau tak belecak tu, maka ada something wrong. Tapi dia belecak juga. Seronok dia belecak. Biar muaskan nafsu dia kata. Nafsu beletel. Seronok dia pergi ada bagi kan? Aku yang kata bila orang yang dapat nilai kebaikan ini maka Allah berikan ganjaran yang sangat hebat pada dia. Apa yang berlaku tuan-tuan bila Allah bagi kita kebaikan maka Allah berikan kita rahmat. Doa apa doa Allah makbulkan. Tuan-tuan, doa. Doa pada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita rahmat atas dunia, Allah makbul. Sebab nilai kebaikan itu ada pada. Sebab itulah tuan-tuan, orang yang selawat dekat Nabi ni, Allah kedua dia daripada kesempitan. Dia pula Aish. Jadi selawat dekat Nabi. Dia katakan selawat ni orang tanya pula. Ya, banyak mana kita selawat hari ni Ustaz. Terpulang. Kalau kita selawat dekat Nabi, waktu lepas mayat, silakan. Waktu sebelum tidur, silakan. Waktu di tepangan, silakan. Lagi, waktu kita bawa kereta, silakan. Waktu kita naik motor, silakan. Ada orang tanya pula, Ustaz, selawat dekat Nabi, kita nak selawat ni, yang banyak ni apa ni? Terpulang pada tu. Kalau rasa selamat, kalau rasa selesa dengan selawat panjang, silakan. Kalau ada masa. Kalau tak ada selawat yang pendek pun okey lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey lah. Kalau nak sambung panjang, macam kita selawat dekat masa kita selawat dalam syahud akhir pun boleh. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Sampailah innaka hamidum majid. Ada maka selawat dekat Nabi tak rugi yang dekat. Lepas tu masa akhirat besok
Wasallam bagi tahu kita adalah keadaan syah yang luahnya kata Nabi luahnya maknanya tentang waktu itulah kita dari dua syafaat pertama syafaat daripada syafaat minal Qur'an yang kedua ialah syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam tanda kita duduk dalam ini selawat kepada Nabi dia akan mendapat syafaatnya. Sudah. Syafaat. Jadi selawat kat Nabi. Kalau tetap pergi di Madinah sudah. Saya alhamdulillah tahun lepas 2017 masa Maulid Rasul. Malam Maulid Nabi itu hari Jumaat. Dan hari Jumaat itu tuan-tuan alhamdulillah Allah pilih saya dan juga jemaah yang saya bawa tu kita boleh berada di Masjid Nabawi. Malam Maulid Rasul. Saya selok kalender tahun ni 2018. Tuan-tuan Maulid Rasul tak jatuh cuti sekolah. Kita lah cuti sekolah Malaysia. Dia jatuh awal 2 minggu daripada cuti sekolah. Jadi bila kita tahu pula tuan-tuan dia boleh pergi kepada 18 tahun akan datang baru Maulid Rasul akan balik dan cuti sekolah kita. Bulan selanjutnya. Jadi ambil syukur. Malam Maulid Rasul kita sambut tuan-tuan kami berada di bumi mana. Orang-orang kita tak tahu tak Maulid Rasul dia apa. Dia makam dan bolehkanlah orang yang sama lepas ziarah di makam Nabi dia akan keluar di ziarah lagi lepas tu ziarah lagi lepas tu ziarah lagi sampai pagi tu tu orang jazirah dalam Arabiah orang Arab ni dia akan ziarah Nabi kerah dan waktu tu tuan-tuan hari Maulid Rasul tu kalau pergi di Madinah orang terlalu crowded terlalu banyak ramai orang manusia sebab mereka akan datang ke bumi Madinah saja semata-mata nak melihat kepada apa yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak lama dah, 2 hari lepas pada itu. Sebab itulah kelebihan orang yang berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan berikan dengan ganjaran 10 kali kebaikan. Sekali selawat 10 kali kebaikan. Tak mau lagi dah. No? Kalau 2 kali selawat dah 20. 3 kali selawat 30. Ganjaran kita senangnya juga senang saja bila kau nak berikan pahala kebaikan pada seorang cuma jangan lupa selawat pada Nabi jangan lupa setiap kali itu selawat Allahumma salli Allahumma salli ala cukup saja jangan lupa ajar anak kita dengan selawat. Sebab tu hari dalam latar dia aula dan ayuhal wala. Cuba kita tengok ramai di kalangan para-para ulama, di kalangan para ulama menyebut tentang bagaimana hari ini mau ayah yang mengusahkan suatu perkara yang di luar daripada pantai agama. Dan kita kadang-kadang bila hakak ke anak kita apa yang kita ceritakan dia? Kita cerita selain daripada hak Allah. Dan kadang-kadang bila anak kita nak tidur malam, kita abang ada. Abang tidur awal sikit. Besok nak pergi sekolah. Besok nak bangun awal. Pasal nak pergi sekolah. Silap ke tuan? Sebab kita tanam abang awal tu kerana nak pergi sekolah. Sebab itu ramai di kalangan kita yang dia tak boleh gerak anak dia bangun sembahyang subuh. Tapi kita boleh gerak anak kita untuk bangun sahur. Bukan lepas semua boleh bangun sok tapi subuh tak boleh. Ni daripada law praktis. Sebab kita terbit di anak kita. Tidak. Pasal dah orang besok pergi sekolah dia. Dia hantar. Tidak. Kita tak ada anak kita. Tiba-tiba kita nak bangun semuanya subuh. Kita kadang-kadang anak kita keluar nak
dia ambil hang ini. Kita sudah bagi alasan di luar daripada syarak. Kita kan kita nak kebak anak-anak budak kita dan anak kecil ni, kita habak kita pun. Dan pilah, pilah sana, pilah. Tak tahu dah lorok dan nak pulih pula. Dia ambil hang, apa tak tahulah. Duk gempak dengan polis, buat apa? Kita kecil, kita dah lorok. Suruh polis naik anak kita. Duk besar polis naik suku. Ada apa? Ni doa. Doa kita tu. Sebab tu bila kita nak cakap, kita fikir apa yang kita cakap. Bagi tahu. Ni gelap lagi, Allah tak bagi. Maghrib-maghrib ni Allah suruh duduk di rumah. Sanyakkan dengan Allah. Cerita bab api neraka. Cerita bab syurga. Cerita bab balasan-balasan. Ha? Sebab itu orang yang meletakkan iman dekat dia sebagai satu pokok asas dalam hidup baik, dia akan selamat. InsyaAllah orang yang nanti aku buat yang 29 yang satu out dengan kedatangan hari Jumaat. InsyaAllah. Ha? Ceritakan dan kita bahaskan pada hadis yang pertama ni. Ia sebab tu kita baca dua hadis tapi tak sempat. InsyaAllah nanti kita sambung pada bulan depan. InsyaAllah pada apa nama, pada hadis dalam menyatakan melihat Al-Quran. Jadi kalau tuan-tuan ada kelapangan, tuan-tuan pergi hasan ke para, tuan-tuan carilah kitab Bahrul Mazi Syarah Mukhtasar Syah Sahih At-Tirmizi juzuk yang ketiga. Kitab ni nilai dia RM40. RM42. Terbitan daripada Al-Hidayah. Dan Al-Hidayah, Al-Hidayah RM42. RM40 dia dapat saya. Jadi kalau tuan-tuan pergi di kedai-kedai, kedai-kedai apa nama buku, tuan-tuan cari lah. Buku ni Bahrul Mazi Syarah Mukhtasar Sahih At-Tirmizi yang ketiga, yang padanya menyatakan tentang kisah banyak benda yang disebutkan dan syarat. Okay. Terima kasih. Jumpa lagi pada وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.